Oke, ini kebetulan AIM Pro lagi ada pasien TM G17 Gen 4 yang udah dibenerin ya, benerin apa namanya kompresinya. Tadinya kompresinya kurang bagus karena dia pakai ini aluminium rocket valve sama rocket springnya juga yang stainless kalau nggak salah ya. Terus akhirnya saya ganti ke valve setnya Guader, dan hasilnya nanti boleh dicek sendiri ya. Oke, karena ini sekalian mau ganti ini ya, brass plug untuk recoil Guader ya ini ya. Sekalian saya kasih contoh pemasangannya, tinggal dibuka aja. Oke, buffernya dilepas, ini tarik ke belakang. Nah ini jadi plaknya si Guader ini, termasuk plaknya si guide rod ori itu, dia masih plastik seperti ini. Nah ini mudah patah karena kan benturan dengan recoil springnya, sedangkan recoil springnya segede ini ya. Oke, pemasangannya seperti ini, jangan sampai kebalik. Ini yang lubangnya besar yang menghadap ke belakang ya. Nah ini tinggal dipasang ulang. Oke sudah, tinggal dipasang buffernya. Ini juga jangan sampai kebalik, pasang penutupnya. Sekarang tes pasang ke sled set. Nah, sudah terpasang. Ini ya hasilnya seperti ini. Jadi kalau udah pakai sled metal, sangat disarankan plaknya menggunakan yang metal juga. Ini brass ya. Oke, sekarang sekalian mau ngetes hasil servisan falsetnya. Jadi kemarin kendalanya blowbacknya nggak stabil. Saya coba pakai Mac Pro Win ya. Ini Mac Pro Win-nya untuk TMG17. Kalau pakai Mac Pro Win, saya sarankan slide-nya dikokang dulu. Nah, seperti itu. Baru di masukin Mac-nya. Kalau nggak dikokang dulu, nanti knocker yang ada di hammer dia nyentuh ke output valve-nya si magazine Prowin, dia bisa ngeses karena pair output valve-nya itu dia lebih ringan daripada pair output valve-nya magazine ORTM. Oke. Tes ya. Udah kenceng banget blowback-nya. Oke, normal, lancar. Terima kasih.